kita balik lagi di Hitam Putih pukul 6 sore ini. Kita mau update sedikit kasus tentang corona di Indonesia. Nah, di sini kabarnya bahwa corona ini ada berita baik lah sedikit. Mengalami penurunan di 3 hari terakhir. Dari tanggal 29 ke 30 Maret 2020, jumlah total positifnya mengalami penurunan sebanyak 1 kasus dari 130 ke 129. Iya. Itu berita baiknya. Iya, akan tetapi apa? Akan tetapi saya masih pesimis. Mohon maaf. Mas, ya bukan gitu. Karena kenapa? Kita tahu bahwa tidak semuanya ketes. Jadi kan ini kan tesnya nggak masal semua. Tapi tadi Fanny baca beneran. Jadi ini WHO menyatakan yang penurunan ini bukan di Indonesia aja, tapi keseluruhan di dunia. Selama 29 sampai sekarang 3 hari memang ada penurunan kasus. Ya, betul. Gitu. Tapi seluruh menurut saya dunia. Bisa saja di Jakarta mengalami penurunan di mana-mana. Karena orang-orangnya sudah ke daerah-daerah sekarang. Nah, jadi tidak tahu yang sakit yang mana. Kan bisa begitu kan? Aduh, tapi mudah-mudahan berita baik ini sesuai dengan kenyataan juga berjalan baik sampai ke depannya gitu ya Mas Dev. Ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Dan total kasus positif dari COVID-19 ini ada 1.528. Di Indonesia. Di Indonesia, ya. Di Indonesia, bukan di dunia itu, salah. Di Indonesia ya, di Indonesia itu ada segitu, tapi itu yang sudah dites. Yang sudah dites, karena sampai sekarang kita nggak bisa ngomong berapa jumlahnya karena tes masalnya belum. Iya, itu dia ya, aku juga kurang paham tuh mengenai... Di Korea itu sehari 400 ribu tes kalau nggak salah. Nah, kalau di Indonesia gimana? Masnya tahu nggak? Tidak bisa. Oke, baik. Dan kita juga melakukan rapid test ya, dan rapid test itu banyak tidak akurat. Iya. Makanya ada dokter yang mengatakan salah beli rapid test tersebut. Ada dokter Herlina, ahli paru mengatakan bahwa itu salah beli. Waduh. Gitu. Dan itu ada di acara TV ya. Oke. Tapi ya kita melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Oke, adanya itu kita lakukan itu, pasti. Iya, pasti, yakin. Tapi berita yang benar-benar baik adalah bahwa bumi keadaannya membaik. Jadi ada orang mengatakan, memang ini terlihatnya tidak enak, tapi ada orang mengatakan bahwa mungkin kita ini, manusia-manusia ini adalah virusnya. Mm-hmm. Corona ini adalah penyelamat. Vaksinnya. Apanya? Oh, vaksinnya. Untuk bumi. Untuk bumi. Karena bumi tiba-tiba ozonnya jadi membaik, udaranya jadi membaik. Ini kalau orang bilang setiap masalah pasti ada hikmah, ini mungkin hikmahnya buat bumi buat sekarang bumi. Ya. Dan mungkin kita harus belajar ya, harus sadar bahwa oh ternyata bumi itu butuh juga hal seperti ini. Ya mungkin nanti kalau corona udah selesai, udah semuanya udah beres, semua penyakit udah beres, mungkin dunia harus menetapkan adanya hari corona di mana seminggu orang harus di rumah semua. Iya. Iya kan? Jadi boleh. Buat bumi istirahat selama seminggu. Iya, istirahat. Karena kan kita enggak ya? Senin sampai Jumat yang misalnya orang kantor tetap kerja, Sabtu Minggu mereka jalan-jalan. Betul sekali. Iya. Ada berita baik juga, narasumber kita satu ini pernah dinyatakan positif corona pada tanggal 20 Maret, tapi sekarang dia sedang melakukan self quarantine dan katanya sudah sembuh. Dia udah ngelakuin swab test juga dan besok kayaknya hasilnya. Oke. Ini adalah Detri Warwanto. Kita tergabung langsung dengan Detri Warmanto. Detri Warmanto. Hai Det. Detri. Halo Mas Dedi, Fanny. Oke. Nah ini kita langsung aja biar cepat. Lu udah ngetes itu yang lakukan ada swab test ya, bukan rapid ya bro ya? Iya, gue ngetes swab di rumah sakit. Oke, karena kan kalau rapid itu kan hasilnya masih diragukan kan. Yang ini berarti bukan rapid, benar? Betul, tapi hasilnya masih nanti sekitar 4-5 hari ke depan. Oke. Ya karena memang lama. Di Indonesia tuh 7 hari hasilnya. Maka itu jadi masalah. Okay. Makanya masalahnya adalah orang bisa kena, dia tidak tahu, tiba-tiba ada orang meninggal karena hasil tesnya belum keluar, tuh ada yang begitu di Indonesia. Oke. Nah, tapi bro, artinya lu ini asimptomatis, lu tidak merasakan gejala. Iya, bisa dibilang silent carrier, memang nggak ada gejala sedikit pun, nggak yang dibilang kayak media, dibilang kayak demam, flu, batuk, panas, diare itu sama sekali nggak ada. Nah, gitu. Orang-orang kayak dia begini nih, orang-orang kayak lu gini nih bro, ini menarik ketika lu melakukan self quarantine. Karena ada orang yang nggak melakukan self quarantine, dia merasa tidak apa-apa, dia ke jalan, malah dia menularkan, gitu kan intinya? Betul. Oke. Nah, artinya ketika lu self quarantine sekarang lu pisah sama keluarga, lu tinggal di satu lokasi sendiri ya? Iya, gua pisah sama keluarga. Memang dokter menyarankan memang harus jauh kontak sama siapapun karena takutnya emang yang bahaya kan dokter bilang emang penularan yang sangat cepat gitu. Kita nggak tahu sih apa orang-orang rumah ada yang punya penyakit bawaan selama ini dia nggak pernah medical check up gitu. Apalagi ke orang-orang lansia umur 60-70 tahun yang kita nggak tahu penyakitnya apa di dalamnya bahaya soalnya itu. Ya benar. Umur lu berapa sekarang, bro?
Sekarang tahun ini 34. 34, berarti emang lu tidak ada penyakit bawaan dan tidak ada apapun ya? Insya Allah, makanya selama ini juga kan kemarin kita lakukan tes kayak berkala juga kayak di rumah sakit RSPAD kemarin, kayak medical check up, ronsen paru, terus tes darah ke depan, kayak tes tensi gitu-gitu. Oke, okay. Nah tapi kalau kayak begini lu pesen makan gimana? Gua kalau makan cuma kayak input aja, nggak ada yang kayak barang gua keluar dari sini. Misalnya kayak gua beli apa? Bukan beli, kirimin dari rumah. Orang rumah ngirim ke sini berupa kayak plastik, misalnya ayam atau telur gitu. Terus tergantar gua tinggal buka, terus plastiknya gua buang. Oh I see, oke. Okay. Ini udah berapa lama self isolation? Kalau self isolation dari pertanggal 20. Tapi kalau dari apa self karantin dari tes gitu dari tanggal 15. 15 Maret kan gue tes, hasilnya 20 Maret. Oke, dan lu berarti sendirian, totally sendirian di sana? Totally sendirian. Nggak bosen? Ya bosen, pasti bosen banget gue. Bosen, pasti bosen lah ya. Kangen anak gue, gue kangen anak. Ya, apa? Dia nggak lihat fotonya pasti. Oh iya iya, kalau kan ada, oh di Instagrammu, kamu kan ada foto-foto tuh, aku lihat. Lagi sendirian, masak gitu. Itu yang foto pakai tripod atau gimana? Di rumah kan emang ada stand-nya kayak apa monopod, tripod gitu. Oke, bro, lu asimptomatis artinya gejalanya tidak terlalu besar. Jadi pengobatannya juga tidak ada dong sebenarnya. Paling obat batuk biasa gitu-gitu doang dong. Awal kan gue pertama pas dinyatakan positif, gue minta di ini apa di isolasi di rumah sakit. Oke. Okay. Terus ditolak sama dokter. Ya, tapi benar. Kenapa ditolak? Karena tempatnya lebih baik diberikan pada orang-orang yang lebih bahaya dan lebih. Ya gejalanya lebih parah. Gejala lebih banyak. Intinya itu kan ya bro ya. Iya betul. Jadi dia bilang, iya kasarnya. Daripada lo menu-menuin sini, mendingan lo di rumah aja isolasi gitu loh. Lo gak ada gejala apa-apa kan. Tapi enak lah mendingan di rumah. Nah, terus udah gitu lo punya obat-obatan apa jadinya? Sempat gue tanya kan. Gue bilang, obat apa dok kira-kira yang gue harus minum? Karena kan gue juga penasaran. Maksudnya gue juga panik. Ini kondisi gue nih lagi terpapar virus gitu. Jawabannya untuk saat ini nggak ada tuh obat khusus buat COVID-19. Corona tuh dia nggak ada jawab. Dia bilang sampai saat ini nggak ada. Paling cuma kayak self-healing aja, jadi self-healing disease, dibilang penyakit penyembuhan diri sendiri dengan pakai imun lawan virus. Iya. Tapi ini gue lihat katanya lu baru ketemu sama anak lu 2 menit nih, kita ada videonya nih, coba lihat videonya. Coba kita biar lihat semua di sini ya. Bye. Mulai kali lah Saka Ceca. Bye. Papa, Saka sembuh ya. Sehat. Oke, makasih sayang. Itu di mana bro? Bisa ketemu gitu gimana ceritanya? Dasarnya emang gue bandel ya. Gue gak tahan kangen sama anak-anak semalam. Terus gue samperin ke mana? Ke rumah apa? Istri dan anak-anak gue, rumah mertua gue lah gitu. Terus gue masuk, pas anak-anak keluar gitu. Pas anak-anak keluar, dia mau nyamperin gue, akhirnya gue tolak gitu. Jangan, udah situ. Kita harus ada jaga jarak, Saka, 2-3 meter. Nggak, dia tetap mau maju, akhirnya gue bilang, nggak, jangan, udah situ aja gitu. Akhirnya nggak lama, daripada gue makin kayak, gue nggak suka drama, udah akhirnya gue... Mendingan balik ya. Dadah, akhirnya gue balik. Ya, oke. Okay. Tapi kondisi baik semua, terus hasilnya masih 3-4 hari lagi. Mudah-mudahan begitu hasil tes lu keluar, mudah-mudahan sehat ya. Amin, insya Allah mas. Mudah-mudahan sehat. Dan ya sibukkan diri lah, di rumah itu, nah ini dia nih. Ini di isolasi lama itu kadang-kadang ya, tidak semua orang siap kan, apalagi di rumah aja. Iya, karena mereka nggak tahu caranya ngatasinnya nih gimana juga ya.
Saya takutnya tuh setelah COVID-19 ini beres, rumah sakit kosong yang banyak rumah sakit jiwa nanti. Orang stres semua ada di rumah. Ada loh mas, ada kan ada pernyataan juga kan di psikologi itu kalau memang ada kita isolasi ketika wabah lagi berkembang, ada kemungkinan juga akan terjadi PTSD. Betul, iya. Betul. Artinya betul. Tapi gue rasa... Ya harus pintar-pintar. Detri pasti bisa pintar-pintar untuk menghibur diri sendiri di rumah, melakukan kegiatan sendiri, olahraga di rumah dan sebagainya pasti bisa. Jadi bisa kembali beraktivitas lagi seperti biasa nantinya ya Detri ya. Nah, thank you. Iya. Thank you, brother. Thank you. Selamat malam. Thank you. Thank you, Mas Didi. Mudah-mudahan cepat sembuh. Thank you. Bye-bye. Baik. Setelah ini kita akan tersambung juga dengan pasien yang sudah sembuh. Ya, ini adalah Pak Yana ya, dan juga Dokter Nadira dan Nanda. Iya, okay. Ya, benar. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.